Pemirsa Agronis TV, dari sekian banyak jenis merpati endemik yang ada di Indonesia, merpati Jawa Sungut merupakan jenis yang paling fenomenal. Bagaimana tidak, merpati Jawa Sungut ini mempunyai homing yang berpengaruh meskipun masih kalah kalau dibandingkan dengan jenis merpati pos. Namun, merpati Jawa Sungut mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu bisa terbang di malam hari di saat bulan purnama. Karena hal tersebut, banyak di antara para penghobi merpati pos melakukan persilangan antara Jawa Sungut dengan merpati pos dengan impian rambon yang dihasilkan akan lebih baik selain kemampuan terbangnya. Merpati Jawa Sungut salah satu jenis merpati yang sangat amat langka dalam kemurnian keturunannya. Sementara, merpati Jawa Sungut memiliki dua jenis, yakni 1. Jawa Sungut Kucing. Disebut begitu lantaran bulu halus di antara hidung tumbuh ke samping belah tengah hidung kayak kumis. Jenis ini sangat langka. Hingga saat ini, sangat susah menjumpai jenis ini apalagi di pasaran. 2. Sungut Polos. Sungut ini masih banyak kita jumpai di pasaran. Saat ini merpati Jawa Sungut ini selain kita coba untuk tetap kembali ke ras murninya bisa kita terbangkan malam, kita juga sudah mengadakan kontes khusus merpati Jawa Sungut. Kita ngikut di kontesnya merpati hias. Jadi di sana untuk ras lokal atau merpati endemik Indonesia kita ikutkan kontes. Jadi merpati-merpati ini selain katurangan posturnya bagus, selain juga bisa mampu terbang malam, tapi juga postur-posturnya biar enak dipandang, enak dilihat, juga kita ikutkan kontes seperti apa yang kita inginkan atau seperti apa yang menarik di kontes itu. Jadi nanti dari ke ujung paruh sampai ujung kuku bawah itu ada nilainya sendiri. Kita mengacu pada ras murni yang pernah ada. Jadi kita spek-spek yang kita tulis di situ, yang kita inginkan seperti itu, itu kita mengacu burung merpati Jawa Sungut ras lama yang sudah pernah ada. Merpati Jawa Sungut ini awalnya warnanya memang hitam. Jadi perkembangan saat ini ada yang warna megan, warna putih, blorok, kemudian beberapa warna lain adalah merupakan varian baru atau mutasi warna baru. Jadi setelah mungkin teman-teman penggemar merpati hias atau penggemar merpati yang disokan belum puas kalau cuma hitam aja. Jadi kita kembangkan dengan warna-warna baru, ada ya, ada tadi, biar nanti di kontes juga biar lebih warna-warni. Untuk warna-warna yang sekarang muncul ini memang kita cenderung untuk pengembangan ke hias saja atau ke show ke warna aja. Jadi untuk insting sama beberapa kelebihan merpati Jawa Sungut yang awalnya mungkin jadi kayak tolak bala, jadi tentunya pudar di situ. Jadi kemurniannya pudar, karena untuk mendapatkan warna-warna itu seringkali peternak itu menggunakan burung ras lain disilangkan sama merpati Jawa Sungut, wujudnya merpati Jawa Sungut, tapi betulnya sudah nggak murni 100% ras Jawa Sungut lagi. Dari beberapa warna tadi, setelah muncul beberapa aneka warna dan dikembangkan di beberapa daerah karena ada kawin silang dengan ras lain, akhirnya muncul juga nih perkembangan terbaru merpati Jawa Sungut yang asalnya cuma Yogyakarta dan di sekitarnya tadi. Akhirnya muncul ras Jatim, ras Purworejo, ras Kedu, dan beberapa ras lain-lainnya akhirnya muncul di sana. Sebetulnya itu merupakan perkembangan selanjutnya dari ras murni karena di suatu wilayah tadi, mungkin Jawa Timur ya, karena ras sana merpati-merpati lokal sana cenderung pipih, akhirnya Jawa Sungutnya juga cenderung pipih kepalanya, paruhnya sedikit lebih panjang dikit, tapi kepalanya lebih tipis. Terus ras Jateng atau Kedu atau Purworejo ini kepalanya agak sedikit nonong dan besar, yang awalnya cuma jambe, besar jambe, akhirnya dikembangkan lagi menjadi besar dan agak nonong. Walaupun di beberapa wilayah memang sungutnya lebih tajam, kayak yang di Jatim itu, walaupun kepala lebih pipih, tapi sungutnya perkembangannya lebih nyodrok-nyodrok atau lebih panjang gitu.
Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa.